Kami-kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Tetapi mereka bisa dikalahkan oleh yang namanya mafia, yang tidak pernah sebetulnya memiliki hak untuk memiliki tanah tersebut. Tetapi karena mereka itu punya surat. Nah, sehingga dengan demikian, maka kebenaran akan menjadi kalah karena adanya kekuatan, adanya bukti lain seperti surat. Nah, kalau kita bicara masalah hukum, tentu hukum, kita bicara masalah hukum negara, berproses, itu yang dia kemudian hanyalah mereka yang punya data dan fakta, punya data dan bukti surat. Tetapi kalau kita bicara masalah hukum adat, tentu kembali lagi, atau kita bicara masalah nurani, kita kembali kepada kebenaran dan fakta. Mereka memang tidak memiliki surat, tetapi sejak dari kakek moyangnya memiliki hak terhadap objek tersebut. Nah, tidak mungkin dong orang yang sudah menempati atau menguasai berpuluh-puluh tahun secara turun-temurun itu objek bisa dikalah hanya dengan orang yang cuma datang main tunjuk, itu adalah milik saya. Ya, kalau negara kita ini, kalau di negara kita itu semuanya berperilaku dan moralnya adalah moral malaikat, tidak curang, atau minimal kayak seperti Nabi, ya mungkin bisa. Tetapi kita tahu bahwa pemerintahan sekarang ini, seperti yang kita, yang ada di Facebook saya, ada seorang yang mengerti tentang tanah, dia mengatakan mafia sudah begitu merajalela. Ya, faktanya, apanya aparatur negara kita itu bisa dibeli dengan uang. Jadi mereka meskipun tahu bahwa ini sebetulnya salah, tapi karena mereka mendapatkan keuntungan, mereka bisa mengeluarkan rekom. Ya, ini yang saya terusan saja prihatin. Makanya kenapa saya begitu getol menyuarakan tentang hadirnya pengadilan alternatif. Alhamdulillah penyelesaian sengketa secara restoratif justice sekarang sudah diakomodir oleh negara. Saya bersyukur meskipun saya nggak dapat apa-apa dan saya nggak jadi apa-apa. Tetapi dengan diakomodirnya restoratif justice, saya sebagai pelopor dan pejuang serta penggagas daripada restoratif itu sendiri merasa saya bersyukur karena lahir di muka bumi ini bermanfaat. Ya. Kesyukuran saya pada waktu pertama-tama dengan lahirnya surat edaran Kapolri yang ditandatangani oleh Dr. Tito Karnavian pada waktu itu, surat edaran nomor 8 Romawi 7 tahun 2018 tentang penyelesaian secara alternatif melalui restoratif, restorasi atau restoratif justice. Lalu kedua, oleh Jaksa Agung Bapak Burhanuddin mengeluarkan peraturan Jaksa Agung nomor 5 tahun 2020 tentang keadilan restoratif justice. Ya, saya juga bersyukur. Namun pun demikian, saya masih sedih karena ternyata teman-teman kejaksaan itu masih belum bisa mengimplementasikan undang-undang tersebut, apa peraturan Jaksa Agung tersebut. Ini saya bertanya, apakah peraturan itu hanya diperuntukkan kepada masyarakat yang mau membaca, atau memang peraturan itu dibuat untuk dilaksanakan oleh jaksa? Ya, jadi saya beberapa kali melihat ada perkara yang berpotensi untuk diselesaikan secara restoratif justice, tapi jaksa enggan menggunakan peraturan Jaksa Agung tersebut. Saya tanya, kenapa enggak dipakai? Oh, bukan kami, Pak. Bukan kami yang harus berinisiatif untuk melakukan itu. Loh,
Batin saya mengatakan, kenapa jaksa aku mengeluarkan surat itu kalau bukan untuk diperuntukkan oleh jaksa? Ya. Nah, terlepas itu siapa yang harus melakukan itu, ya saya tidak terlalu mempersoalkan. Saya cuma berpikir bahwa apakah Bapak Jaksa Agung berikut apa istilahnya perangkatnya pada saat membuat peraturan Jaksa Agung itu tidak pernah disosialisasikan kepada jaksa-jaksa di seluruh Indonesia. Kenapa ada peraturan Jaksa Agung yang oleh jaksa sendiri enggan untuk menggunakan? Nah, timbul pertanyaan. Apakah itu atau memang jaksa-jaksa fungsional maupun jaksa yang di lapangan ini mereka itu insubordinat? Maksudnya tidak taat pada perintah pimpinan. Ini bukan sekedar surat edaran. Oh, surat edaran aja bagi jaksa-jaksa di lapangan harus patuh, apalagi ini merupakan peraturan. Kalau peraturan itu kan di bawahnya undang-undang, ya. Ini menjadi pertanyaan. Saya berharap kepada masyarakat Indonesia yang sempat menyaksikan acara ini, mari kita gaungkan pengadilan alternatif agar menjadi budaya di kita itu. Pengadilan alternatif itu adalah penyelesaian sengketa secara adat atau sesuai hukum yang berlaku atau sesuai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apakah itu masyarakat Batak, masyarakat Jawa, masyarakat Sulawesi, masyarakat Kalimantan, masyarakat Papua, atau masyarakat Bali, masyarakat NTT, NTB. Dari semua masyarakat di Indonesia itu pasti punya adat dan tradisi. Saya bangga menjadi putra daerah dari Tolaki Mekongga, di mana di Sulawesi Tenggara itu berdiam suku Tolaki Mekongga. Mereka sangat mengedepankan tentang hukum adat. Hukum adat di sana itu benar-benar selalu didahulukan. Dan alhamdulillah, sebagian besar kepolisian ya selalu mempersilahkan kepada pemuka adat atau tokoh masyarakat itu menyelesaikan dengan cara hukum yang hidup dalam masyarakat. Itu yang saya bangga menjadi putra daerah dari Sulawesi Tenggara. Khususnya, ada namanya istilah Kalosara. Itu hukum adat Tolaki, Mekongga. Jadi, ada perselisihan atau ada permasalahan hukum selalu dicoba dimasukkan kepada penyelesaian secara adat. Ya. Nah, saya yakin masyarakat adat di Sumatera, di Sulawesi lain, itu ada juga. Mereka bisa menyelesaikan secara internal. Di sana itu, kalau dengan cara-cara hukum yang hidup dalam masyarakat, cara menyelesaikannya adalah mencari solusi yang terbaik bagi pelaku atau pelanggar, pelaku kejahatan atau pelanggar dari adat ini atau pelanggar hak-hak asasi orang lain, ya tentu akan dipanggil oleh tokoh adat, ya untuk menyelesaikan kepada korbannya. Dan kepada korban itu bukan langsung mengadu ke polisi, tidak. Tapi korban ini mereka mendahulukan mengadu kepada tokoh adat, masyarakat adat, pemuka adat. Kalaupun misalnya ada persoalan yang langsung diadukan ke polisi, biasanya ya oleh kepolisian itu menawarkan dulu, sebelum kamu lari ke sini membuat laporan, coba selesaikan dulu secara adat. Nah, itu luar biasa. Saya menghargai dan menghormati bapak-bapak Kapolres, ya, kemudian Reskrim daripada Sultra, karena mereka itu menghormati adat setempat. Artinya menghormati hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena di dalam undang-undang
undang-undang kekuasaan kehakiman juga di situ ada. Begitu juga terhadap undang-undang kepolisian, ya, undang-undang kejaksaan atau peraturan kepolisian apa perkap maupun perja, peraturan jasa itu juga ada di sana. Cuma saya nggak terlalu hafal pesannya. Urus kasus di